Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Selamat Ramadan teman-teman semua yang ada di sini. Boleh tahu istilahnya itu apa ya? Kalau kalian menginjak bulan Ramadan itu biasanya tuh kondisi tubuh itu kayak ngedrop, terus kurang fit. Nah, ini ada solusinya, yaitu sindik klambi ku iki. Ya bisa. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, selamat datang di Amazing Malang TV. Terutama buat kalian yang penasaran dengan challenge apa yang nantinya kita akan berikan kedua guestar kita pada hari ini dengan tajuk Fit Out Solat Challenge by Amazing Malang Soccer. Dan tentunya ini nanti akan ada kurang lebih 5 kali tendangan yang akan diberikan baik dari siapa yang ada di sebelah kanan saya dan siapa yang nanti akan di sebelah kiri saya. Dan tentunya nanti buat kalian yang ada di sini, kalian bisa ngevote ataupun kalian bisa voting siapa yang nanti akan menjadi juaranya. Entah itu yang ada di sebelah kanan saya yang belum saya persilakan dan juga yang di sebelah kiri saya yang belum saya persilakan. Kalian tinggal saja menuju ke website dari soccer.amazingmalang.id. Nah, di sana kalian tinggal ataupun kalian kalau sekarang lagi lihat Instagram, kalian bisa langsung menuju ke Amazing Malang, kalian tinggal swipe up aja di sana. Kalian bisa langsung vote sekarang juga karena kurang lebih 30 menitan ataupun 15 menit dari sekarang nanti akan kita tutup votingnya. Dan kalian kalau yang sudah ngevote, kalian berkesempatan untuk mendapatkan berbagai macam hadiah, bahkan puluhan juta rupiah. Mulai dari kita nanti akan bagi-bagi jam tangan, terus nanti akan kita akan bagi-bagi produk dari Fitlo, dan tentunya ada hadiah-hadiah yang menarik yang bisa kalian bawa pulang setelah kalian ngevote dan kalian menang di challenge kali ini. Dan tentunya acara ini adalah rangkaian dari Road to Amazing Malang Soccer Tournament. Dan tentunya nanti kurang lebih ada 16 tim ataupun 16 slot yang kalian bisa ikuti dan akan bertanding ataupun akan diselenggarakan kurang lebih bulan depan. Jadi mungkin buat teman-teman yang dari sini yang kalian punya tim ataupun kalian istilahnya itu apa ya, menggebu-gebu ingin mengikuti kompetisi ini, kalian tinggal DM aja di Instagram dari Amazing Malang. Dan tentunya untuk produk dari Fito sendiri, kalau kalian belum tahu ataupun belum mengenal bahkan belum pegang dari produk dari Fito ini, ini adalah salah satu produk recommended buat kalian semua, baik saat pandemi ataupun nantinya setelah dari pandemi. Kalian wajib ataupun istilahnya apa ya, fardu ain lah ya, untuk minum ataupun sedikit mengkonsumsi dari Fito. Karena kenapa? Karena produk ini efektif untuk menjaga daya tubuh kalian selama pandemi ini. Bahkan ketika kalian sudah mengkonsumsi ini, itu efektif untuk menangkal virus termasuk dari COVID-19 ini. COVID tadi ditanggal apa meneh, batuk, flu, masuk angin, lara weteng, kembung ya. Pokoknya produk dari Fito ini adalah salah satu produk unggulan yang nantinya kalian bisa nikmati, kalian bisa konsumsi mulai detik ini, mulai hari ini. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor ataupun Sporting yang kita ajak kolaborasi buat hari ini. Mulai dari Unggul Sport Center ataupun di USA ini adalah salah satu apa ya ngarani ki yo, lapangan berstandar internasional yang ada di Jawa Timur, di Malang, bahkan di Indonesia ono indik Malang iki. Tepuk tangan buat USA. Dan tentunya ada Paradise Picture. Ini semua adalah kolaborasi dari Paradise Picture. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedang melihat ini adalah kamera dari Paradise Picture. Terus rangkaian acara ini sedikit kolaborasi dengan Paradise Picture. Terima kasih banyak ya. Dan tentunya dalam makanan oleh-oleh, nah ini wajib ketika kalian datang ke Malang. Waduh, selain kalian makan bakso, kalian wajib membawa pulang oleh-oleh ini. Siapa lagi kalau bukan Malang Stradolo. Aku asli kepingin mangan, cuma garai poso. Ya apa ya, yang keilang hari buka puasa ya. Terus ada minyak SW ataupun sumber waras, dan juga tentunya ada Dialogi. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini juga ada media partnernya, yaitu ada di Tugu Malang, ada di malangaja.com, Tugu Jatim, teru.co.id, indonewsdaily.com, Given Malang, Times Indonesia, wiaramania.net, ongisnade, Mahasiswa Malang, dan juga ada Roda Fotografi. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini yang penasaran siapa yang nanti ada di sebelah kiri saya, siapa yang nanti ada di sebelah kanan saya yang nantinya akan saya ajak challenge, yaitu menendang kurang lebih 5 kali tendangan untuk masuk ke dalam salah satu bola dari Fito ataupun lingkaran dari Fito. Siapa yang nanti yang akan mendapatkan poin terbanyak itu yang keluar jadi juara. Dan tentunya mungkin buat teman-teman yang dari sini, kalian bisa berikutan ataupun ikut partisipasi dalam acara hari ini, yaitu kalian tinggal vote aja tepatnya di
website-nya dari amazingmalang.id, yaitu di soccer.amazingmalang.id. Kalian vote entah yang di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan saya, yang nanti akan menjadi juara. Udah tenang, gak cuma vote aja, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ini tak share ya hadiahnya, mulai dari 3 Mi Band, hadiah jam tangan G-Shock, dan tentunya ada 50 botol Vito, dan tentunya ada juga pulsa senilai 50.000 untuk 50 orang pemenang. Ini mungkin buat teman-teman yang nonton hari ini, silakan mulai detik hari ini, mulai detik sekarang, buka handphone kalian, buka laptop kalian, buka komputer kalian, put di soccer.amazingmalang.id, tentukan pilihanmu mulai dari sekarang. Sembari kalian menentukan pilihannya, saya akan mengundang, wah ini salah satu teman saya, ini ya junior saya di dalam dunia persepak bola. Nah, ini adalah dulu itu sebelum dia profesional, dulu itu yang latih saya. Kalau kalian penasaran siapa yang di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, ya ibaratnya itu kalau di skill itu mereka itu sekarang 90, sebelah kanan 90, sebelah kiri 90, saya 99. Karena saya nggak ikutan, kalau saya ikutan pasti jelas menang, siapa mana lagi itu aku, ya. Yes, ya. Daripada kalian penasaran siapa yang ada di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, no please welcome, this is Dani Santosa dan juga John Alvarezi. Tepuk tangan buat mereka berdua. Luar biasa, waduh. Sehat, sehat, ajan, mantap. Lula, kok istos-tosan ini? Ini kira-kira ini siap kalah apa siap menang untuk John sendiri ini? Siap kalah apa siap menang? Kalau Dendi sendiri? Uyo meato ya, apa lagi ngalahin Ijai? Oh perjalanan, jadi dari perjalanan ini harus disetting berarti ya? Siap menang, jadi siap kalah. Aku berarti siap kalah, ya wis lah aku tak kalahi. Bisa ngomong wis? Jadi sebelah kiri saya ada Dendi Santoso. Jadi mungkin buat teman-teman yang di rumah yang belum tahu Dendi Santoso, ini adalah salah satu legenda hidup dari Arema. Dan di sebelah kanan saya ada John Alvarezi. Ini tuh bisa disebut dengan Maldininya Indonesia. Walaupun mek bedo gondrong itu ya. Maldininya rada rapi ya. Gondrong kincir. Nanti mereka berdua ini akan saya ajak challenge, yaitu mereka akan menendang bola. Jadi itu gawangnya ada di sini, tendangannya itu mereka mungkin ada di daerah Gadang ataupun Pakis ya. Tendang sampai ke sini dan nantinya akan masuk ke lingkaran Vito. Nanti kurang lebih ada 3 lingkaran Vito. Terserah mereka mau nendang ke arah mana. Yang jelas nanti akan ada poinnya tersendiri. Dan tentunya dari 2 peserta kita hari ini, nanti yang menang itu yang berhak mendapatkan hadiah. Hadiahnya tahu hadiahnya apa? Belum tahu, yang kalah apa? Yang kalah nanti kita dapat selamat. Oh. Yang kalah yang Idul Fitri. Selamat Idul Fitri buat Oleg dan Batin. Jadi sebelum kita menuju ke arena pertandingan, saya pengen tanya-tanya nih. Persiapan dulu dari Mas John sendiri, persiapannya sebelum melakukan laga yang sangat krusial buat Turi hari ini. Persiapan untuk challenge kali. Yoyolah. Apa persiapannya? Persiapannya seperti biasa kan, sebelumnya udah sering latihan sama Dendi. Tadi oke. Okay. Kekuatan Dendi itu saya sudah tahu. Iya. Arek wingi sore terus. Wis kepiyen wis umure padha wis 30 ya. Kok wingi sore. Arek kepiyen ya. Terus. Wis cukup ikut ae. Jadi sedikit mengetahui tentang yang Dendi tidak bisa untuk. Soalnya Dendi mulai kecil sudah sama saya. Oh gitu, berarti jadi lebih tahu ya. Kelebihan dan kekurangan dia saya sudah tahu. Wih, mantap ini. Si warnya dari John Alvarez. Kalau Dendi sendiri? Wingi aku sing ngerti kelemahanku mangkane tak uroni ndek kene. Wingi tak uroni nek gak. Wis dileki nang ngene wis. Jadi Dendi itu kemarin tuh enggak pulang, teman-teman. Dendi itu tidur di sini, dia tuh latihan sendiri untuk menaklukkan John Alvarez. Apa sebegitu hebatnya John Alvarez sampai Dendi rela-rela tidur di sini? Ya kak, grogi deh, grogi kan. Ngai grogi. Untuk mungkin persiapan tidurnya gimana? Langsung aja di tengah lapangan. Tengah lapangan. John sendiri apa mungkin punya firasat sebelum pertandingan ini mungkin terbawa mimpi, "Oh, iki aku pasti menang Dendi." Mungkin ada di arah cek-cek lah apa gimana. Aku urung turu malah aku. Mari sahur terusan nih, Mam. Jadi John adalah salah satu yang aktif di Karang Taruna di kampungnya. Jadi sahur gak sahur deh, tetep patrol apa ya? Gak ngechat mas. Ngechat WhatsApp apa ngechat lain nih? Terus kalau Dendi sendiri, sebelum ke jalan ke sini, ada mungkin ritual khususnya? Mulai tekan perapatan rumah ibu. Oh, perapatan rumah? Terus ini, pokoknya tak cukup kiri terus lah. Soalnya kan
Dan ini senengannya kan kiri kan. Oke. Tutup kiri. Oke. Terus dalam kiri terus. Jadi mungkin itu kan di lingkaran Vito ini kan nanti ada yang sebelah kiri. Apakah nanti Dendi akan menembakkan bola ke arah kiri terus? Wah, itu nanti kita buktikan. Kalau ritual dari John sendiri, atau mungkin ke Gunung Kawi dulu atau gimana? Enggak, saya justru malah enggak tidur itu tadi. Enggak tidur itu lagi? Tidur. Saking kepikirannya apa gimana itu? Saking tegangnya malah. Saking tegangnya, wow, sebegitu hebatnya Dendi sampai dibikin John tegang. Terus untuk John sendiri, untuk kesibukannya di akhir-akhir ini apa? Mungkin lagi Ramadan ataupun pandemi kali ini? Sibukannya di rumah, nganggur, ya? Nganggur bersama makanya keluarga. Makanya nganggur ini soal acara kok gini ya. Benar-benar. Iya benar. Ya butuh bos ya. Butuh. Alhamdulillah ya. Butuh challenge ini. Gitu. Takut-takut alam. Iya. Untuk Dendi sendiri apa kesibukan Dendi? Kesibukan ya biasanya aku golek buku nangomnya boncel kadang. Lo kamu nulisan rek. Oh ya ini adalah salah satu selain dua apa channel duet mau dari Arema. Mereka berduanya juga duet mau. Mereka juga mempunyai masing-masing punya barbershop sendiri. Iya. Dan dia punya barbershop, John punya barbershop. Apakah kedua barbershop ini bisa menaklukkan challenge yang diberikan oleh Vito? Atau mungkin pengen telepon orang tua dulu? Sudah kemarin. Mulai mbah-mbah. Oke. Mulai mbah-mbah itu masa itu mulai boyet-boyet ya, Ustaz. Omongin ini kayak kita biasanya mau main kan. Kalau pertandingan kita minta doa dulu biar kita diberi kekuatan selamatan. Amin. Amin. Untuk John sendiri ya, menyekar-nyekar di sini apa? Enggak lah. Enggak ya, aman ya berarti. Untuk barbershop tadi kan udah dibagi wilayah ya. Oh, barbershop dibagi wilayah, siap. Saya kabupaten, Dendi kota. Oke, masuk. Sebelum John sama Dendi, saya persilakan untuk menuju ke lapangan ataupun ke arena pertandingan. Dari sini kan kelihatan itu, arah apa namanya lingkaran dari fiturnya. Kira-kira Dendi akan lebih sering menembakkan ke arah tengah, kiri ataupun kanan? Saya lebih condong ke kanan. Lebih kanan. Kalau John sendiri? Kalau saya suka yang tengah-tengah biasanya. Suka tengah-tengah? Meskipun lamu hatiku kayak John ini adalah salah satu orang yang sangat realistis. Ya bisa? Mungkin pesan-pesan dari Dendi sama John sendiri sebelum pertandingan hari ini apa? Biasanya apa? Biasanya ya kalau kita mau pertandingan gini ya normal sih, enggak normal ya khusus. Untuk John sendiri normal juga, normal berdoa lah, berdoa aja diberi keselamatan dan kemenangan. Amin. Tetap sportivitas, jika Dendi menang John terima, jika John menang Dendi terima. Oke. Saya pengen saya pinjam koin, mungkin buat teman-teman di sini ada yang pinjam koin. Saya pengen toss koin dulu, siapa yang akan menendang pertama, John ataupun Dendi terlebih dahulu yang nantinya akan menendang pertama. Jadi sebelum sembari kita menunggu koinnya, saya jelaskan lagi untuk Dendi sama untuk John. Nantinya kita akan kasih kesempatan 5 kali tendangan. Semisal ini John terlebih dahulu, jadi John nendang kemudian Dendi, seperti halnya penalti. Iya. Pemanasan sih berarti. Boleh kita kasih pemanasan kurang lebih 3 kali tendangan. Ini dulu. Pemanasannya ini cukup. Sing keceklok kudu jari nih bos. Sing main iku sikile bos. Oke ya. Ya ya. Siap ya? Apa ingin tahu seri terus ya Om? Apa? Nek seri terus. Yo dilanjut sampai mana enggak apa-apa. Insyaallah Riyo akan diundur sampai acara ini selesai. John mau angka atau mau Garuda? Angka. Angka. Berarti Dendi Garuda. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kanan kiri? Sikit. Kanan aja. Ya. Aduh. Apa tuh? Ya? Tekan bayi apa tuh? Oh, cocok teman-teman rek. Seng eh. Poso, bos. Oh iya. Angga, berarti aku sih ya. John terlebih dahulu. John mau melempar dulu apa nendang dulu? Apa aku sih? Oke, John terlebih dahulu, Dendi terlebih dahulu, boleh kita tos dulu. Sportivitas tetap sportivitas, tos. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, sebelum John sama Dendi menuju ke lingkar dari Vito, saya pengen ngajak istilahnya itu semangat kalian. Kalau saya bilang Vito, kalian tinggal bilang stay healthy and fit. Stay health. Stay health and fit, oke? Okay? Kita coba ya. Fit O! Stay health and fit. Oke, okay. Bentar. 1, 2, 3. Fit O! Stay health and fit. Tepuk tangan buat Dendi Santoso dan juga John Alvarsi. Silakan. Tau dulu, bentar. Bapak John, langsung. Kita langsung menuju ke pertandingannya, teman-teman. Selain menuju ke pertandingannya, kita juga akan, istilahnya apa ya? Memberikan mereka berdua itu uji coba ataupun pemanasan terlebih dahulu. Melihat bentuk bolanya tetap bulat ataupun kotak. Terus untuk istilahnya apa ya yang ada di dalam bola itu angin. Nah,
ngene iki mbuk apa katok sembali, ya kan? Jadi mereka berdua ini kita ajak jalan-jalan terlebih dahulu menuju ke lapangan dan melihat lingkar dari fitur tersebut mau menendang sebelah mana, mau menendang ke arah mana, mereka coba dulu. Setelah itu, jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kalian bisa vote sebelum vote-nya ini saya tutup. Kalian tinggal langsung menuju ke soccer.amazingmalang.id, .com ya, sorry, kita aku ya. .id benar, .id. Kalian tinggal vote di sana, kalian tinggal menuju ke sana, entah itu kalian milih Dendi Santosa ataupun kalian milih John Alvarisi.
Hah, jadi mungkin buat seluruh penonton baik di Kota Malang ataupun di seluruh Indonesia. Sekali lagi mungkin buat teman-teman yang barusan gabung, selamat datang di Fito Shoutout Challenge 2021, tepatnya di bulan Ramadan kali ini. Dan tentunya dengan guest star ataupun episode ataupun challenge pertama ini bareng Dendy Santoso dan juga John Alvarizi. Dan tadi kita sudah sempat toss coin, yang menang duluan yaitu John Alvarizi yang nantinya akan mencoba untuk menaklukkan lingkaran Vito dengan mendang pertama. Dilanjutkan Dendy Santoso dengan 5 kali tendangan masing-masing pemain ataupun peserta. Dan untuk buat kalian yang ada di rumah ataupun yang nonton ini, baik di rumah ataupun baik di jalan, kalian bisa mengikuti ataupun kalian bisa voting tepatnya di soccer.amazingmalang.id. Silakan voting di sana, nanti kalian berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah puluhan juta rupiah. Ada jam G-Shock, ada Mi Band, terus juga ada beberapa ataupun 50 botol dari Vito sendiri. Ataupun kalau kalian ingin langsung berkomentar di YouTube dari Amazing Malang, kalian langsung saja menuju di Amazing Malang TV, tepatnya di YouTube-nya, di Shoutout Live Shoutout ataupun Vito Shoutout 2021 ini. Tinggal kalian komen, kalian mau mendukung siapa ataupun menebak siapa yang nanti akan menjadi pemenang antara Dendy Santoso ataupun John Alvarizi. Apakah yang di lapangan siap? John siap ya? Jadi saya akan menentukan sebelum menendang, saya akan memberitahu skor terlebih dahulu. Masuk ke dalam bulatan lingkaran nanti akan mendapatkan poin ataupun skor 2. Dan kena saja di lingkarannya akan mendapatkan poin 1. Sekali lagi, masuk ke dalam lingkaran poin 2, baik tengah, kiri ataupun kanan, dan tersentuh ataupun kena pinggir-pinggir ataupun enggak sampai masuk ke lingkaran akan mendapatkan poin 1 yang nanti akan kita akumulasikan siapa yang akan menjadi pemenang. Dan penendang pertama adalah John Alvarizi. Kita akan menendang ke tengah terlebih dahulu ya. Tengah terlebih dahulu. Saya yang menentukan. Oke? Siap. John Alvarizi. Iya. Rupanya tendangan pertama dari John Alvarizi sangat-sangat jauh, saudara-saudara. Dan lanjut mungkin Dendy Santoso untuk mempersiapkan diri. Mungkin di tengah itu ada sedikit gugup dari John Alvarizi sebagai penendang pertama. Apakah Dendy Santoso bisa untuk memanfaatkan, tetap tengah, memanfaatkan kelengahan dari John Alvarizi? Apakah bisa? Dendy Santoso. Yeah. Oh, lumayan poin 1. Itu adalah bukti dari Dendy Santoso, striker kita yang luar biasa sekali. Lumayan poin 1 untuk Dendy Santoso. Sedangkan John Alvarizi mungkin sedikit ragu-ragu untuk menetapkan ataupun memasukkan bolanya ke dalam tengah-tengah lubang dari Vito. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke sebelah kanan John Alvarizi ya. 3 kanan. Kanan dulu ya. Dengan kaki kirinya John Alvarizi, masuk! Selebrasi dari John Alvarizi! Dan Dendy Santoso semakin terpuruk, saudara-saudara. Apakah bisa memasukkan di sebelah kanan dari bolanya atau dari lingkaran dari Vito? Wah, ini sedikit tegang pertandingan sore hari ini. Setelah John Alvarizi gagal di tendangan pertama, apakah Dendy Santoso bisa membalikkan keunggulan dengan skor 2-1? 3-2-1. Wow, nice. Ya, lumayan lah. Untuk saat ini skor sama yaitu 2 sama. Baik John Alvarizi ataupun Dendy Santoso. Untuk selanjutnya kita langsung menuju ke lingkaran sebelah kiri. Apakah dengan mudahnya John Alvarizi, seorang yang biasanya nyayap di sebelah kiri ataupun winger di sebelah kiri, bisa memasukkan bola dengan mudah di sebelah kirinya? Mari kita lihat. Wah, lumayan lah ya, lumayan. Dapat poin 1 lah ya, lumayan lah ya. Sedikit tipis, jadi mungkin buat teman-teman ataupun yang kalian nonton tadi, jadi itu tendangannya itu agak ke bawah sedikit, baru bisa mungkin
karena John terlalu pede ataupun over kepedean, akhirnya istilahnya tenaganya kebesaran. Apakah Dendy Santoso bisa menaklukkan yang sebelah kiri? Mari kita lihat. Dendy Santoso! Wah, skor kembali unggul John Alvarez dengan skor 3-2. Ternyata Dendy Santoso dari awal aja ini kelihatan luar biasa. Ternyata di tendangan yang ketiga ini sedikit tidak bisa mengenai sasaran, baik masuk ke lingkaran ataupun menuju ke sasarannya. Untuk ke tendangan keempat, John Alvarez bisa nendang di sebelah kanan. Wah, rupanya kurang beruntung di tendangan John Alvarez yang keempat. Tadi itu sebenarnya itu bisa, cuman karena saya rubah strateginya, mungkin menurut John Alvarez, oh ini pasti tengah, ternyata bukan, ternyata di sebelah kanan. Dan angle dari John Alvarez sendiri agak condong ke kiri, akhirnya bola keluar dari sasaran. Mungkin Dendy Santoso akan bisa memasukkan bola di sebelah kanan. Mari kita lihat. Wah, sama seperti John Alvarez, skor masih 3-2. Dan ini adalah tendangan terakhir dari John Alvarez. Apakah bisa masuk? Apakah bisa mengenai sasaran? Apakah bisa nanti mengungguli Dendy Santoso di pertandingan ataupun di challenge hari ini? Mungkin untuk John Alvarez bisa melihat fokus tendangannya, kita akan menembak ke arah tengah. Mungkin bisa diatur bolanya terlebih dahulu ke arah tengah, ancang-ancang terlebih dahulu John Alvarez. Oh, sayang sekali. Dendy Santoso, ini adalah kesempatan terakhir kamu untuk sama unggul John 3-2 ini, Bos. Apakah ini Dendy Santoso bisa masuk ataupun bisa mengenai sasaran dari lingkaran dari VO? Kita tetap akan mendang di sebelah ataupun di tengah dari lingkaran tersebut. Apakah Dendy Santoso siap? Mari kita lihat. Dendy Santoso. Wow, skor sama 3-3. Wah, skor sama 3-3, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, ini adalah sangat seru. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah voting siapa yang menang, siapa yang kalah, kita masih punya kesempatan. Kita akan kasih kurang lebih berapa kesempatan lagi? 3 kali tendangan lagi. Siapa yang nanti akan bisa menaklukkan lingkar dari VO? Mungkin kita akan langsung mengurutkan dari ke kanan, kiri, kemudian ke tengah. Kita tetap menuju ke lapangan, yaitu John Alvarez terlebih dahulu. Apakah di 3 tendangan terakhir ini John Alvarez bisa menaklukkan Dendy Santoso? Kita langsung mencoba di sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu, Bapak John. Mari kita siap. Wah, nice try. Tidak masuk sasaran ataupun tidak kena dari sasaran. Untuk selanjutnya, Dendy Santoso sudah bersiap-siap di tengah lapangan. Mari kita lihat tendangannya, apakah masuk ke dalam lingkaran ataupun tipis menuju luar dari lingkaran. Enak bisa gak? Dendy Santoso! Wow, nice. Dendy Santoso mendapatkan poin 1 karena sudah tepat ke sasaran, tapi belum masuk ke sasaran. Dendy Santoso sementara unggul 4 dan John Alvarez 3. Apakah John Alvarez bisa menyamakan kedudukan ataupun John Alvarez unggul dan masuk ke dalam lingkaran? Selanjutnya kita menuju ke sebelah tengah. Tengah. Oh, kena tipis? Tidak. Tidak sama sekali, teman-teman. Oh. Mari kita lihat apakah Dendy Santoso akan kembali melangkah menuju 1 poin lebih tinggi daripada John Alvarez. Mari kita lihat Dendy Santoso. Woi, salah bos, tengah bos. Tengah. Salah sasaran.
balik, tengah. Ternyata ada yang di Santoso, apa yang ngarani ku? Apalan yo. Tengah yo, Mas Hendy. Wah, sama seperti John Alfarizi, tidak kena sasaran dan tidak masuk juga. Untuk tendangan terakhir dari John Alfarizi ke belah kanan, apakah bisa masuk seperti tendangan pertama tadi? Atau hanya serepet nipis ataupun tidak sama sekali kena? Mari kita lihat John Alfarizi. Kena apa gimana? Satu. Poin satu. John Alfarizi menyamakan kedudukan, yaitu skor 4-4. Dan Denis Santoso, ini ketika kamu hanya tipis ataupun tidak masuk ke lingkaran, kamu pemenangnya hari ini. Tapi jika apa? Boleh, selebrasi dulu boleh. Selebrasi dulu. Tapi jika tidak kena sama sekali, kita akan memberikan tendangan tambahan lagi. Apakah Denis Santoso siap menembak sebelah kanan? Mari kita lihat. Ya, sama. Berapa kali ini? Tambahan berapa? Dua tendangan. Sangat seru. Denis Santoso ini mungkin sengaja, ini adalah sengaja untuk menendang ke arah yang lebih jauh. Agar kenapa? Agar dia itu mendapatkan keringat pada sore hari ini. Tidak mendapatkan, dia agak pepohon penting sehat. Terutama ketika kalian mengonsumsi yang namanya Fitro. John Alvarezi, untuk tendangan kedua ini, ataupun dua tendangan terakhir ini, kita akan kasih kebebasan. Untuk John Alvarezi, dua tendangan terakhir kita akan kasih kebebasan. Kamu mau nendang sebelah mana, ke arah mana, terserah John Alvarezi. Mari kita lihat, John Alvarezi. Wah. Ternyata kena mistar gawang, saudara-saudara. Denis Santoso. Boleh. Ya, jauh. Bebas. Denis Santoso mau menendang ke arah mana? Silakan. Wah, Denis Santoso ternyata ingin mendang di sebelah tengah. Karena kenapa? Karena kedua penendang itu tadi itu belum pernah sama sekali menaklukkan di tengah-tengah lingkaran ataupun di poinnya lingkaran tersebut. Apakah di tendangan terakhir dari John Alvarezi akan memilih tendangan di sebelah mana? Kita kasihkan ke John, kita pasrahkan ke John. Apakah dia bisa mengenai sasaran ataupun masuk ke dalam lingkaran? Mari kita lihat, John Alvarezi. John. Tipis sekali, saudara-saudara. Dan tentunya ini adalah penendang terakhir kita, Denis Santoso. Apakah dia siap untuk menaklukkan tantangan buat malam, buat sore hari ini, ataupun tidak akan bisa dan akan kita berikan tendangan lagi, tambahan lagi? Ataukah Denis Santoso yang memenangkan pertandingan buat challenge sore hari ini? Terserah Denis Santoso, kalian ataupun kamu ingin mendang ke arah mana? Silakan. Wah, kita kasih dua tendangan lagi untuk John Alvarezi dan juga untuk Denis Santoso. Ini kayaknya mereka berdua ini sengaja untuk tidak memenangkan satu sama lain. Karena kenapa? Iku istilahnya itu apa ya? Cek boncel ngelak itu ya, karena ya. John Alvarezi. Rupanya mencoba di sebelah kanan, saudara-saudara. Dan ternyata John Alvarezi tidak bisa mengulangi tembakan yang masuk seperti yang penendang pertama tadi. Apakah Denis Santoso akan mengikuti jejak John Alvarezi untuk menendang sebelah kanan? Mari kita saksikan. Denis Santoso kena sasaran. Kita dapat poin satu untuk Denis Santoso. Apakah John Alvarezi bisa menyamakan kedudukan atau John Alvarezi justru mengungguli kedudukan dari Denis Santoso? Mari kita lihat tendangan dari John Alvarezi. Wih! Gokil! John Alvarezi poin 2! Poin 2 di tengah-tengah! Aduh! Apakah Denis Santoso bisa menyamakan kedudukan ataupun Denis Santoso justru tidak kena ataupun unggul dari challenge buat kali ini? Mari kita lihat tendangan dari Denis Santoso.
Dan challenge hari ini pemenangnya adalah John Alfarizi. John Alfarizi, boleh selebrasi ke kamera sebelah kanan. Waduh, selebrasi searek. Selebrasi, yo, yang ready. Selebrasi juga, iya. Berarti kode ini. Bisa, saya akan mengundang John Alfarizi dan juga Dendi Santoso untuk kembali ikutan kepada saya. Seperti tadi kita akan berbincang-bincang sebentar. Boleh Dendi Santoso dan juga John Alfarizi, silakan bergabung kepada saya. Oh, silakan gabung sini John Alfarizi dan juga Dendi Santoso. Jadi mungkin buat teman-teman tadi yang sudah vote untuk John Alfarizi pemenang buat challenge hari ini, wah, nanti kita pengumumannya nanti kita akan undi siapa yang akan mendapatkan hadiahnya. Tentunya kalau kalian juga udah ikutan di kolom komentar dari YouTube dari Arema ataupun di Amazing Malang TV ini, nanti kita akan bagi-bagi dari jam dari G-Shock, terus ada Bruce Band, terus juga ada beberapa produk dari Hitpo. Sembari kita menunggu John Alfarizi dan juga Dendi Santoso, buat teman-teman yang ada di sini, kita juga akan ada, nanti akan ada Amazing Malang Soccer, nanti akan ada turnamen, kurang lebih ada 16 tim yang nanti akan dijelaskan, nanti ada salah satu panitianya. Sebelum kita menuju ke sana, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu bareng John Alfarizi dan juga Dendi Santoso. Dendi Santoso dan juga John Alfarizi boleh bergabung dengan saya hari ini. Ya. Uhuy. Boleh tangan buat John Alfarizi dan juga buat Dendi Santoso. Luar biasa sekali. Pertandingan sangat seru, pertandingan yang menguras emosi dan tentunya pertandingan yang bikin kita haus. Tapi karena maghrib sebentar lagi, wow, haus mah nomor sekian, ya kan? Yang penting ada duit, tetap stay healthy dan juga tetap fit. Karena kenapa? Kamu konsumsi namanya VO. Itu keren, Mas ya. Mantap. John Alfarizi sebelah kiri. Saya sana. Dan Dendi Santoso sebelah kanan. Boleh bergabung? Juara nih. Gimana kesan-kesan dari challenge ataupun pertandingan sore hari ini? Mungkin buat Dendi Santoso sendiri. Gimana kok sampai di sampai apa namanya di tendangan terakhir ya? Itu sengit ya? Sengit kan ngerti sengit lah. Selain sengit itu sengojo gitu ya, cek ngomong terus ya ini gini. Yo. Gimana Dendi Santoso? Pesannya tadi kesannya tadi. Daripada saya challenge gitu, saya mending main bola. Sulit ternyata. Lubangnya cilik. Resilinya di kalau dilihat dari sebelah kanan, kiri sama tengah, kayak yang sangat muda tadi yang sebelah mana untuk Dendi sendiri? Kalau saya sih yang sebelah kanan. Sebelah kanan tadi ya. Kalau John sendiri tadi sempat masuk dua kali ya. Masuk dua kali itu di sebelah kanan, itu tendangan pertama ya, tendangan kedua padahal. Karena Nepai ya, berarti apalan berarti ya. Nepai itu bahasa Indonesia apa itu? Kebetulan ya. Nepai ya, kebetulan. Terus untuk apa namanya, yang dirasa tadi John lihat itu yang sangat muda itu yang sebelah mana kok sampainya kok sebelah kiri tadi itu semua ngincer sebelah kiri tok, tapi kok nggak bisa itu loh. Karena kan apa? Saya terbiasa di kiri, jadi saya eksekusi yang sebelah kanan. Apa karena serengingi ataupun cahaya dari mata serenging yang bikin kita ulap ataupun silau gitu? Bukan, karena lubangnya itu kelihatan besar sebelah sana, walaupun sebenarnya sama semua. Mantap. Untuk Dendi Santoso dan juga John Alfarizi sendiri, mungkin buat teman-teman yang di sini, kita kan nantinya kan ada kurang lebih ada bulan depan mungkin kita ada turnamen. Oh iya. Itu Amazing Malang Soccer. Mungkin pesan-pesan dari senior-senior ataupun John Alfarizi dan juga Dendi Santoso ini apa mungkin buat teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi? Saya dulu. Boleh Dendi Santoso. Jika apa itu? Apa? Tim kalian kurang pemain, bisa telepon saya, bisa. Ya. Loh, kesannya kan enggak bermain yang sportif. Apa itu? Jaga selalu kesehatan. Semoga tim kalian bisa menunjukkan yang terbaik. Amin. Kalau juara itu bonus. Ya, bonus lah. Kalau kita menunjukkan sportivitas sama bermain dengan cara yang bagus, insya Allah. Amin. Sebelum itu ada kontak person yang bisa dihubungi? Bisa langsung. Bonbonan tadi ya. Bonbonan aja. DM aja. DM aja ya. Ya. Lek konco cedek lumayan lah. Begitu larang. Kami itu larang. Sedang ya, si amun lalek durung kenal ya, kenalan sih. Oke. John sendiri, pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang ikut mengikuti kompetisi dari Amazing Malang Soccer ini apa? Pesannya tetap junjung tinggi sportivitas dan semangat. Semoga tim yang mengikuti bisa
memperoleh hasil yang terbaik. Amin. Amin. Pokoknya menang kalah tetap seduluran. Seduluran. Oh, gak terima kasih bon-bonan deh. Oh iya, kamera tuh bener-bener. Oh, kan harus menang iki. Oh iya. Wis cukup, cukup ae sampe ini lah. Dendi Santosa ya sing kepengin ya. Udah, channel Farsi terima kasih banyak Dendi Santosa. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih channel Farsi. Habis ini kita main bareng channel Farsi dan juga Dendi Santosa. Mungkin bisa meninggalkan tempat yang ada di sini. Silakan kembali ke lapangan. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak buat Dendian Santoso dan juga channel Farsisi. Jangan lupa buat teman-teman yang ada di sini tetap mengonsumsi Fit U. Kalau saya bilang Fit U, masih ingat kita bilang apa? Stay health and fit. And fit. Oke. Okay. Fit U, stay and fit. Mantap. Oke. Okay. Oh. Tos menek. Mantap. Ayo kita sepak bola dulu. Ayo kita sepak bola dulu. Kita sepak bola dulu. Setelah kita sepak bola, setelah kita berbincang-bincang dengan Dendian Santoso dan juga dengan channel Farsisi, kita akan memanggil ini panitia dari turnamen dari Amazing Malang Soccer, yaitu perwakilan dari Amazing Malang yaitu Mr. Hadi. Wah, dan juga salah satu bidang dari Unggul Sport Center. Monggo kami persilakan masuk. Aduh, ya Allah, luar biasa sekali. Boleh langsung aja bergabung. Oh, belum mendapatkan, belum ya, ya wis lah. Semari kita menunggu Mas Hadi dan juga salah satu perwakilan dari Unggul Sport Center. Sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Unggul Sport Center for this picture, Malang Stradel Minyak SW Sumber Panas dan Teknologi. Terima kasih banyak. Tentunya media partner kita ada Tugu Malang, ada di malang.com, tugujaringsel.co.id, tugunewsdaily.com, Event Malang, Times Indonesia, Biaramanya.net, Ongisnade, Mahasiswa Malang, dan juga ada Rodam Fotografi. Nih, Mbak. Yes, mari kita sambut. Ya, Mbak. Mr. Hadi dan juga perwakilan dari Unggul Sport Center. Pas dulu dong. Loh, loh, Ade. Ade yang keplapos. Namanya siapa, Mbak? Sebelah kiri. Adin. Mbak Adin, boleh. Terus sebelah kanan siapa? Hadi Utomo. Hadi Utomo. Ini boleh dijelaskan, ini turnamennya itu seperti apa? Terus cara tata caranya untuk kita mengikutinya seperti apa? Apakah ada seleksi atau cuma hanya sekedar IDM aja atau gimana? Mau silakan Mas Hadi dulu. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton live kita untuk shout out Amazing Malang Soccer. Sebenarnya event ini adalah road to kita menuju event Amazing Malang Soccer 2021 di bulan Juni. Jadi nanti untuk start eventnya sendiri itu di tanggal 6 Juni. 6 Juni 2021. Jadi karena masih waktunya sangat panjang ya, ini kita udah mulai open pendaftaran. Sebulan lagi ya? Ya, kurang lebih sebulan lagi. Jadi kita udah mulai open pendaftaran. Untuk pendaftarannya sendiri kita 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu benefit peserta. Salah satunya adalah bisa main di Unggul Sport Center selama 2 kali pertandingan. 2 kali pertandingan, gitu. Oke. Ini sangat worth it sekali ya. Benar. Dengan kita bayar 3 juta, kita bisa main 2 kali di Unggul Sport Center. Dan juga total hadiah puluhan juta rupiah tentunya. Benar. Gitu. Kita batasin untuk peserta. Ya, untuk peserta kali ini cuma 16 tim. 16 tim gitu. Untuk usia? Usianya bebas ya usianya. Bebas ya. Usianya walaupun bebas. Walaupun udah lanjut gitu, enggak apa-apa ya. Bebas. Kita fun ini. Kita fun. Fun soccer ya. Terus? Jadi kita ada 16 peserta. Kita akan full tiap pertandingan akan live langsung dari di YouTube Amazing Malang TV. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk teknis pendaftarannya bisa melalui website soccer.amazingmalang.id atau bisa langsung kontak di akun Instagram Unggul Sport Center atau juga Amazing Malang Soccer. Untuk teknik apa pendaftarannya bisa dibantu juga. Tapi sebelum teknik pendaftaran mungkin saya tanya ini, satu tim itu berapa anggota? Satu tim berapa? Kita batasin 15 orang plus official ya. Berarti officialnya berapa? Dua apa satu? Untuk turnamen Amazing Malang Soccer 2021 ini tetap 7 lawan 7. Oh, 7 lawan 7, oke. Maksimal pemain yang didaftarkan itu ada 12. 12 ya. Okay. 3 official. 3 official ya, boleh. Itu boleh minum ya? Boleh minum. Boleh. Boleh sudah kan kosong. Sudah di luar bulan puasa. Boleh dong. Pokoknya sore sama malam sih. Pokoknya sore sama malam. Terus siapa lagi ini mungkin dari? Iya, jadi nanti seperti yang udah dijelaskan Mas Hadi dari Amazing Malang, nanti untuk benefit peserta itu dengan pendaftaran 3 juta rupiah udah bisa main 2 kali di Unggul Sport Center. Ya. Yang belum cobain pas banget deh. Sekalian ikut kompetisi,
sekalian. Nah, apa sih emang keunggulan dari Unggul, we? Dari Unggul. Oke. Dari namanya aja udah Unggul ya. Oke. Jadi kalau untuk unggulannya sendiri memang kita di sini sudah FIFA certified untuk rumput yang kita pakai. Jadi kebanyakan sih orang kasih feedback itu, oh iya ternyata rasanya beda ya ketika main di lapangan lain dengan lapangan Unggul. Berarti sempat dimakan. Iya. Dirasakan ya gitu. Iya itu, salah satunya itu. Benar banget. Karena kenapa? Kalau saya pribadi itu juga salah satu yang menggunakan lapangan ini. Biasanya kalau lapangan futsal biasanya itu kita menggunakan sepatu futsal dalam artian yang flat lah ya. Tapi kalau di sini kita menggunakan sepatu bola. Iya, sepatu bola. Iya, karena nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Memang, lebih baik sepatu bola. Oke, yang jadi disarankan. Yang disarankan lebih baik sepatu bola. Karena kenapa, Bu? Sekarang kan lagi happeningnya namanya fun soccer lah ya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang dari sini yang belum mencoba dari lapangan dari Unggul, saya pribadi itu nyoba itu Wenapol. Dalam artian Wenapol itu like a professional player lah. Serius. Ketika kita main di sini walaupun kita bukan apa-apa amatir lah ya. Ketika menjalan kaki di Unggul, waduh. Langsung jadi atlet ya. Langsung ke urunan. Urunan oke. Terus apa lagi nih yang bisa di-share dari Mas Adi dan juga Mbak siapa mana? Adin. Mbak Adin apa, Mbak? Nah, jadi nanti buat teman-teman yang sudah nungguin Amazing Malang Soccer 2021 langsung stay tune di Amazing Malang dan juga jangan lupa follow Amazing Malang Soccer dan juga stay tune di Instagram Unggul Sport Center MLG. Pasti kita akan segera share informasi pendaftarannya. Mantap. Nanti untuk selama pertandingan berlangsung sampai final, mulai dari kick off serta pertama peserta, nanti kita akan live terus di YouTube Amazing Malang TV. Jadi buat fansnya mungkin ya, dari peserta yang mungkin punya banyak fan gitu ya, atau punya tim ya itu bisa nyaksikan live-nya di Amazing Malang TV nantinya. Boleh. Ini bebas ya, pokoknya timnya ini mempunyai kostum, mempunyai anggota, official. Sepatu bola, sepatu futsal bebas. Sepatu bola, wajib. Sepatu pool ya. Dan tentunya jangan lupa untuk membayar pendaftaran 3 juta dengan salah satu benefitnya 2 kali bermain di Unggul Sport Center. Fasilitasnya apa lagi nih di sini? Fasilitasnya buat ada teman-teman. Ada kantin. Iya, kantin ada. Musola. Musola ada. Kamar mandi, ada toilet, dan tentunya yang paling-paling kita berkesan apa? Kita bisa merasakan standar dari FIFA. Wena. Ya, bacot jadi brand ambassador ya. Ini saya juga ingin menambahkan enggak apa-apa, Bang Soncel ya? Boleh, Mas. Nanti untuk peserta kita juga akan banyak challenge tentunya ya. Jadi sama seperti event kita yang kemarin di Amazing Malang Run, jadi kita banyak challenge tentunya. Mungkin salah satunya nanti mungkin bisa dari kostum terunik, kemudian dari top gol yang terbanyak gitu ya. Pemain terbaik top juga score. Top score bener. Itu akan juga banyak hadiah nantinya. Terus tim terlucu gitu, mungkin nah, ya. Bisa. Tim terlucu ya, tim yang pakai lawak-lawakan. Iya, gitu, bisa. Bisa lah ya. Atau big kompetisi yang mungkin gemuk-gemuk gitu kan. Tapi dia ulet gitu. Pokoknya kita mempunyai beberapa penilaian dari turnamen kali ini. Gak cuma kita melihat dari skornya, tapi kita melihat dari sisi entertain dari sepak bola sendiri. Iya, betul. Sudah Mas Adin? Sudah, cukup. Mbak Adin, terima kasih banyak. Terus dulu, stay healthy. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengkonsumsi fit. Terima kasih Mas Adi. Ya, terima kasih Mbak Adin. Nanti kita bermain bola bareng. Terus selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang dari pemenang untuk hari ini. Ya, kita akan mengumumkan pemenangnya ya untuk hari ini ya. Mungkin buat dari akun Instagramnya nanti akan dihubungi dari tim dari Amazing Malang. Terus kita akan mengundian hadiah. Ini kita akan pengundian hadiah terlebih dahulu. Mungkin monitor bisa kita langsung cek siapa yang akan mendapatkan juaranya. Ini kita akan hadiah 3 Mi Band dulu. Kita akan 3 Mi Band dulu. Mari kita lihat. 3, 2, 1, start. Stop. Nah, winner Yadu Hyacinthus Naha dari Malang. Nomornya sekian, Yadu di @Cintus_Naha. Selamat buat Cintus, nanti akan dihubungi tim dari peserta. Selanjutnya tetap dengan hadiah dari 3 Mi Band. Stop. Frankie di Malang, yaitu di Frankie_Simangunsong. Nanti tetap akan dihubungi oleh tim masing-masing dari Imam Singalang. Next,
tetap hadiah dari 3 Mi Band Stock. Stop Zidane dari Wakir. Zidane Sowong. Saking Sowongnya sampai melok kompetisi ini. Luar biasa sekali. Zidane adalah salah satu pelatih dari Real Madrid yang ternyata lahir di Wakir ya. Zidane Sowong. Selanjutnya kita akan mengundi satu jam tangan G-Shock. Stop. Stop. Ananda Puspitasari di Malang. Itu di @ananda.noni. Selamat buat Ananda Noni. Dan tentunya terima kasih banyak mungkin buat tadi pemenang-pemenang dan buat peserta ataupun kalian semua yang sudah komen di YouTube dari Amazing Malang TV. Nanti kita akan mengumumkan hadiahnya, yaitu kita mempunyai kurang lebih 50 botol Fit O dan tentunya ada pulsa senilai 50.000 untuk 50 orang pemenang. Dan tentunya mungkin buat teman-teman yang ada di sini, sekali lagi buat kalian yang mempunyai tim, jangan lupa untuk ikutan dari Amazing Malang Soccer Tournament yang bekerja sama dengan Ungu Sport Center. Kalian tinggal saja langsung menghubungi dari Ungu Sport Center melalui Instagram ataupun melalui di @Amazing Malang. Kalian bisa menuju ke sana, kalian bisa mendaftarkan tim kalian, yaitu kita akan batasi kurang lebih 16 tim dengan masing-masing mengirimkan 15 nama dengan 12 player dan 3 official. Tentunya terima kasih banyak sekali buat Dendi Santoso, terima kasih banyak buat John Alvarizi, dan terima kasih juga buat partner kita yaitu Unggul Sport Center, Paradas Picture, Malang Surono, Minyak SW Sumber Waras, Diawogi, dan tentunya terima kasih banyak kepada media partner kita yaitu ada Tugu Malang, ada di malangaja.com, Tugu Jatim, seru.co.id, indonewsdaily.com, Event Malang, Times Indonesia, WeAreMania.net, Amis Nade, Mahasiswa Malang, dan tentunya ada Roda Fotografi. Jangan lupa buat kalian untuk nge-follow akun dari Instagram dari Amazing Malang, dan juga jangan lupa buat subscribe dari Amazing Malang TV. Dan tentunya mungkin buat teman-teman yang ada di sini, sampai bertemu di Amazing Malang Soccer Tournament di bulan depan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, Rizky Bonjol. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Fit O dimanapun kondisi kalian, dimanapun kalian berada. Karena kenapa? Karena Fit O, stay healthy and fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.